Hello, hi, assalamualaikum. Okay, hari ni kita nak review kit RG. RG paling mahal pernah beli. RG Phoenix. RG Unicorn Guardian Phoenix Narrative Version. Betul tak? Betul lah. So, ni dalam mode Phoenix. Mode Unicorn. Mode Phoenix lah. Kita transform lagi. Dan dia memang apa panggil tu melekat fingerprint kalau kita pegang kit ni dengan habuk lah. So tu yang saya pakai sarung tangan ungu ni. Ini pun kebetulan ada. Memang kalau tidak tak ada sarung tangan, susah agak lah. Ni lap dengan kain spek, so okey sikit lah. Dia hilang lah, tapi habuk pun dia melekat juga kalau senang nampak lah. Kalau ada habuk tak shining lah macam ni. So macam biasa lah, kita akan start dengan dia punya accessory dulu. First dia punya apa tu, action base punya adapter kat bawah tu, sama macam unicorn biasa. Then ada beam rifle pun sama macam unicorn biasa, cuma warna yang tengah ni warna gelap lah. Dia punya kerakan dia pun sama kat sini untuk pegang. Sini dia punya apa tu, tempat pegang dia. Yang ni tangan satu lagi. Satu lagi yang atas ni untuk attach kat belakang dia, dekat skirt belakang. Lepas tu dia ada tiga pilihan tangan. Satu yang close hand macam ni. Lepas tu satu lagi open hand. Sentulah open hand. Lepas tu yang satu lagi untuk hold hand, untuk pegang weapon lah. Okay. Lepas tu dia ada banyak extra part daripada runner. Sekejap, sorry. Ini dia punya shield lah. Dia ada shield, dia ada dua. Lepas tu dia ada connector ke backpack. Connector dia ni. Okay, so kita tengok dia ada part extra. Macam ni runner U, dia ada part extra yang ni. Ini untuk pegang yang belah dalam shield. Tapi yang ni emas lah macam ni. So yang ni dia warna grey, ada dua. Satu. Lepas tu ni ada effect part extra. Tak pasti ya, untuk ada effect part extra kat sini. Tu yang ni beam saber, saya tak potong lah. Beam saber dia warna biru. Beam saber itu part dia. Dan dia dalam SSD jugalah, bukan extra. Lepas tu yang runner ada extra ni, runner tanduk. Pun bukan extra juga. Sebab saya kena tanduk dia ni untuk bila dia transform ke destroy mode lah. Dia bila dia transform, so dia kena tukar tanduk lah. Dia bukan macam unicorn ada satu tanduk yang boleh transform tu. Dia kena tukar tanduk. Kalau unicorn dia ada satu tanduk tu, dia ada pilihan lah. Kalau unicorn biasa nak, kalau mode unicorn tanduk yang tu, kalau mode destroy mode tanduk yang terbuka tu. Ada lagi satu tanduk dia boleh lipat. Yang ni tak ada, dia ada option sama ada tanduk ni ataupun tanduk yang unicorn mode tu. Lepas tu yang ni lah. Sebab dia ada runner yang sama, so yang ni dah pakai. Ini dengan ni dah pakai dekat sini. So yang runner tadi tu, so yang ni extra. Kepala ni, ni dengan ni extra. Dengan ini. Okay, yang ni semua ni extra lah. Tapi yang ni habis. So ni ada satu dapat extra. Sebab ini dapat ambil yang ni. Lepas tu yang ni untuk unicorn punya tanduk. Tanduk unicorn, kalau dia nak pakai ke unicorn pun boleh lah tukar. Ni yang saya kata dia ada tiga pilihan. Ni tanduk yang terbuka. Ini dua ni akan pasang assemble jadi satu, so dia akan kena lipat-lipat. Tapi bila kita rapatkan tu, dia tak still nampak gap lah, tak lawa. Ini satu lagi yang untuk unicorn mode ni. Ini kepala untuk unicorn lah. Dan ni dia punya action figure dia, pilot figure dia.
So yang ni saya simpan lah. Maybe kan unicorn dia punya tanduk kan ada stiker emas kan belah depan. Maybe boleh try pakai yang gold punya kot. Tak jadi macam mana. Itu sajalah extra part untuk unicorn ni. Saya tak banyak lah. Cuma dia ada untuk tanduk extra untuk unicorn punya. Okay, ramai yang tanya nak mark dekat kek ni nampak ke tak? So kalau kita tak dari segi macam ni je, kita just rotate macam tu saja memang tak apa nampak lah. Kalau nak tunjuk dekat-dekat tu macam contoh dekat sini. Sekejap. Zoom, fokus sikit. Dekat situ, rasa dekat atas ni, dua yang senang perasan lah. Kalau kat bawah kaki tu adalah bawah kaki tu, tapi posisi yang nak nampak tu pun kurang sikit lah. Ni kat sini ada okay. Satu, dua, sama tempat sama. Lepas tu dekat body dia ada sikit situ. Maksudnya dia terselindung lah, tak apa nak nampak. Sebab setakat saya tengok memang susahlah nak cari nama dia. Setakat yang dekat tepi ni sajalah yang ada. Tempat lain tak ada. Ni saya dah pegang, saya kena lock lagi. Tak apa nak nampak lah. Cuma kalau terpasang kita tahulah nama tu kat mana. Cuma kalau kita nak tunjuk ke orang tu susah sikit, sebab kita nak kena buka dia terselindung lah orang panggil. Okay, ni untuk dia punya body dia. Kalau untuk dia punya shield ni memang, shield ni memang nampak lah sebab dia besar. Macam dekat sini, dekat situ satu. Lepas tu kat sini besar ke dua. Sama dengan kat sini satu lagi tiga. Lepas tu sama lah dengan sebelah sini. Satu, dua dan tiga. Itu yang nampak besar. Tapi untuk bahagian ekor ni, ekor ni special sikit lah sebab dia punya, sorry tak ada orang call. Ekor ni dia kira orang panggil dia special sikit sebab dia punya warna bawah gold coating tu warna kuning. So kita tak nampak sangat dia punya nama tu. Kalau kita tengok detail-detail, kita tengok dekat-dekat, nampak lah macam ni. Satu, ni kat sini ada sikit lah. Tapi kalau dari jauh tak nampak sebab dia bawah dalam dia warna kuning. Itulah. So yang ni nama kira boleh lah, tak adalah apa orang panggil tu teruk sangat. Tapi better kita akan lepas apa, posing siap-siap, lepas tu letak dalam box, apa box plastik ke kaca ke, so dia tak apa orang panggil tu tak lekat habuk-habuk lah. Lekat habuk tak lawa, jadi tak berkilat. Untuk articulation, nak kata dia memang sama lah dengan Banshee or RG Unicorn. Jadi saya tak buat lah articulation tu sebab takut apa tu, orang panggil takut rosak dia punya emas lah. Boleh buat tapi cuma kena hati-hati lah, jangan bagi dia bergeser dengan emas-emas yang lain lah. So kalau tu kita kena posing, contoh kita tangan tu buka jauh sikit macam tu, then kita lipat lah. Sama je macam RG Unicorn, transform dia pun sama. So yelah, backpack dia still sama, ada lubang kat belakang ni boleh letak apa tu, boleh letak yang backpack punya shield punya attention, apa shield punya part tu lah. So yang ni kira saya akan tunjuk macam mana shield tu transform lah. So yang ni still sama. Shield ni pun kalau ada banshee pun sama juga. Sama jugalah, tapi kita buka buat je lah. Dia punya connection daripada echo ke sini pun senang. Dia dekat sini yang biasa, yang ni biasa attach ke tangan tu. Dia pun pakai benda yang sama, attach kat lubang ni juga. Cuma dia boleh attach dari tepi.
sama aja. Mana dia test yang depan? Tak ada, dia test sama je sebab test di bawah juga. Cuma dia boleh korak sikit-sikit je lah. Ekor ni dia pakai kabel, so kita boleh buat sikit, ada pergerakan sikit lah. Kira ekor ni better lah daripada HG yang Phoenix ni. HG Phoenix ni tak boleh nak bengkok sangat. So kita tengok dulu kalau ada transform macam mana. So untuk bagian atas pakai tangan juga lah. Macam tu, untuk bawah ni buka. Bawah ni satu lagi. So dia buka semua tu. Lepas tu dia test dia punya ekor. Dia jadi lah macam ni. Lepas tu dia punya ada lubang kat sini. Lubang ni akan pasang di dia punya backpack punya connection lah. Lubang ni juga boleh bawa dekat macam Asian base. So dia boleh buat benda ni macam bergerak terbang macam tu lah. Dan macam tu hati kat sini. Dan benda ni macam berpusing, satu kat sini, satu kat belakang macam tu. So yang ni ada connection kat belakang ni. Itu je lah untuk review Phoenix. Tak maaf kalau untuk nak tengok dia punya articulation dia sama je macam unicorn. Macam saya akan buat video articulation untuk unicorn. Dan untuk transformation dia saya akan buat video speed apa je, video transformation yang lajukan lah. Sebab transformation nak tunjuk kat sini dah jadi takut apa tu, kita ambil masa lah transformation, tak boleh nak gopoh, takut dia patah ke apa ke, calar ke. Satu je lah untuk review ni. Kalau nak kata baloi tak baloi tu depend lah pada seseorang lah. Kalau dia kata, dia rasa dia boleh beli, mampu beli, belilah. Kalau dia nak beli RG, Banshee, lepas tu dia nak beli third part ni, apa, dia nak beli wing ni daripada third party pun boleh, tapi dia kena pin balik lah. Tapi nak third party tu, echo dia macam ni ke, lain pun tak pasti. Tapi boleh try lah. Kalau ni yang apa orang gitu, budget tak ada ke apa ke, boleh try beli kit RG, RG Unicorn atau pin ke. Satu lagi nak beritahu, dia ada dua ton emas. Satu yang pekat macam ni, satu lagi yang dia punya bahagian bucu-bucu tu ada macam warna putih sikit. So dia bukan satu ton macam saya punya unboxing lah. Kita maaf lah, unboxing tu dalam plastik tu tak nampak. So bila kita pasang boleh tu nampak dia ada dua ton. Satu yang macam pekat sikit, satu lagi yang pudar sikit. So macam ni dia ada dua ton ni. Memang nice lah dia dua ton. So kalau nak lagi nice, inner frame ni kita pin balik ke warna apa, warna iron apa tu, warna-warna inner frame lah. Nanti saya akan buat transformation punya macam mana. Okay, tu saja untuk review kali ni. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum. Bye.